Nah, ini sahabat Almas, setelah perjalanan 1 jam dari Daru menuju ke Stasiun Serpong. Perjalanan malam pertama kali ya. Hai, sahabat Almas bangsa dan setanah air. Ini adalah perjalanan pertama kalinya aku di malam hari di daerah Serpong. Nah, ini sebenarnya kita tadi habis review rumah dan suruh mengupdate progresnya Azalea Garden dan Daru Raya. Nah, kebetulan kita mau nyobain nih pulang malam naik motor menuju ke Stasiun Serpong. Sekali ya, nanti kita mau makan juga di jalan. Katanya sih ada makanan yang sangat enak banget, rekomendasi banget di daerah Serpong. Oke, tetap ikutin kita dan jangan lupa di subscribe ya sahabat Almas, jangan lupa ya kita pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi ketika ada update terbaru dari channel Putri Almas. Rugi loh kalian gak ngikutin channel Putri Almas, banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan dari channel Putri Almas ini, dan kalian juga bisa konsultasi gratis tentang properti, mau nanyain apa tentang persyaratan atau kalian ada rekomendasi minta disurvey ke perumahan yang kalian inginkan tapi kalian tidak sempat. Oke, kita akan bantu survei ke lokasinya. Oke, yuk kita lanjut ya, gengs. Oke, teman-teman, kita mau mampir makan dulu. Oke, boleh. Pakai hati. Takut campur. Boleh. Campur. Sedang juga sih. Aku sedang aja. Sedang. Campur. Ya boleh komplain, nggak apa-apa. Nah, ini sahabat Almas, setelah perjalanan 1 jam dari Daru menuju ke
Stasiun Serpong. Perjalanan malam pertama kali ya. Pertama kali. Kita makan nasi goreng. Goreng apa Bu ini namanya Bu? Bang Ompong. Kan. Apa? Tahu nasi gorengnya. Nasi goreng Pak siapa? Pasikun. Nasi goreng Pasikun. Di Jalan Raya Serpong. Jalan Raya Serpong. Kita mau coba nih, gimana rasanya? YouTuber. Kok bener kenal? Nggak, yes. Jangan. Kemarin masuk TV. Wah, amin. Kapan-kapan kan? Polisi, Kenapa Bu? Ngapain mereka? Biasa rasa masker, cuman ini dan kemudian kalau mereka tengkeng gitu ya. Dia singgung kompinya para makin. Oh, parah ya? Iya, Bu. Kali-kali ya nge-review makanan gitu, jangan rumah terus. Udah berapa lama, Pak? Abang namanya Mas aja kamu sih. Wala. Oh, itu kicap air sama manis ya. Iya. Ntar buka YouTube-nya apa itu channelnya?
Oh, nanti kita kasih. Nanti kita kasih. Bapak ya. Subscribe ya. Gimana, gengs? Makan apa ini? Mantap. Oke, kita mau makan dulu ya. Nih, nasi goreng. Dia udah duluan aja. Lapar saya. Lapar, katanya lapar. Kita nyobanya tuh baru pertama kali nih. Rekomendasi area stasiun Serpong ya. Stasiun Serpong. Dekat stasiun Serpong ya. Gimana? Mantap loh. Ada baksonya, ada ayamnya, ada hatinya, ada rasa ampulanya. Nasi goreng aja sih kalau menurutku. Hah? Nasi goreng aja emang? Rasanya kayak mantap pak. Woi, apa pertama kali nih makan di sini? Iya. Sayurannya banyak. Penting dagingnya banyak. Udah sering makan di sini. Sering banget dari dulu zaman kuliah. Wow, rekomendasi ya. Oke nih teman-teman, ini nasi gorengnya itu nih, minyaknya tuh nggak begitu banyak, rasanya pas, jadi dari pedas, asin, semuanya enak banget, pas ngeresep. Bumbunya tuh kerasa, berasa banget. Kalau aku sih oke. Nggak ada yang lebihan itu, nggak ada yang berlebih rasanya itu. Pas, manis, pedes sama asinnya. Enak. Lihat tuh. Gengs, kita mau pulang dulu, udah selesai makan. Mari kita pulang. Satu porsinya berapa sih tadi? 18.000 satu porsinya. Ya, anggaplah 20.000 ya. Oke. Kita mau balik, tapi rasanya enak banget. Oke. Bye. Jangan lupa di-subscribe, mampir aja ke sini ya. Oke, yuk. Bu. Pulang, bapak pulang.